Dalam pertemuan rapat Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Randus Haji Longki Janggola MSI akan mengeluarkan surat edaran yang berisi pembahasan mengenai bagaimana umat muslim akan melakukan ibadah dalam keadaan pandemi saat ini. Dan hasil rapat tersebut adalah bahwa pada bulan suci Ramadan di tengah pandemi saat ini, sholat tarawih dan serangkaian sholat berjamaah lainnya ditiadakan. Namun azan tetap harus dikumandangkan oleh pengurus masjid sebagai tanda masuk waktu sholat. Sehingga menjelang bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Yang menjadi perdebatan diantaranya adalah berhubungan dengan pasien positif, ODP, dan PDP yang semakin bertambah di Sulawesi Tengah. Maka Gubernur Sulawesi Tengah akan menindaklanjuti langkah upaya yang akan diambil dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini menjelang bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu 22 April 2020, Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan bahwa di Kota Palu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah, di mana masih ada masyarakat yang melakukan ibadah di masjid secara berjamaah. Padahal, hal ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencegah penularan COVID-19. Kondisi per kabupaten kotanya itu ada di grafik sebelah kirinya. Kota Palu itu PDP baru 5 orang, yang PDP lama 18, kemudian bukan selesai masa PDP belum ada, meninggal dunia 2 orang. Kemudian Sigi ODP dalam pengawasan ada 9. Kesimpulannya saya tidak baca lagi semua. Ini hampir semua kabupaten kota Sulawesi Tengah ini sudah ada terindikasi ada ODP dan ada PDP. Ini kesimpulannya. Jadi inilah sebabnya saya merasa perlu untuk mengumpulkan kita semua, khususnya saudara-saudara saya umat Islam yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi Bapak Ibu pada hadirin yang saya hormati, ini data-data terbaru dan ini yang baru kemarin sore dirilis. Data ini setiap jam 5 sore ada rilis baru. Jadi ada rilis baru, ini berdasarkan rilis dari Pusat Kina Jakarta, rilis pusat. Itu pasti angkanya sama antara nasional dan daerah, tidak pernah bisa berubah. Jadi tidak usah dikhawatirkan, data kita pasti selalu sama. Gubernur Sulawesi Tengah juga mengungkapkan bahwa ia berharap agar masyarakat mau bekerja sama dalam mengamankan ibadah puasa sekaligus masyarakat diedukasi untuk menghargai perintah ulama dan pemerintah. Nah seperti itulah kira-kira, jadi ini satu gambaran saja yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama satu pandangan khusus untuk kita bisa mengamankan jalan-jalan di mana puasa ini, sekaligus masyarakat kita edukasi, kita didik untuk patuh dan taat pada perintah ulama, khususnya majelis ulama dan juga perintah-perintah pemerintah.
Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat melaporkan untuk Kaili TV. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua.